Selamat datang di Inisiala Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas helm TRX menjadi ala-ala Suomi SLGP Dovizioso. Sebelumnya saya minta maaf karena sudah merubah helm ini dari helm TRX Honda menjadi ala-ala Suomi SRGP Dovizioso. Mungkin dari teman-teman ada yang tidak suka kenapa kok helm dirubah-rubah tidak sesuai dengan aslinya. Sebelumnya saya minta maaf. Untuk spesifikasi helm ini, visor saya gunakan visor R10 yang saya custom di bagian sampingnya biar agak kotak ya, karena visor R10 itu atau R series terlalu bulat di bagian sampingnya. Untuk visor lock ini saya buat dari bahan limbah paralon. Ratchet juga sama dari R series yang kita custom. Untuk ventilasi atas, ini ventilasi atas ini aktif dan saya buat dari bahan limbah paralon. Untuk fan depan ini saya lubangi dan aktif. Untuk fan atas ini juga aktif. Untuk spoiler ini saya buat dari bahan limbah paralon juga. Untuk detail atas atau aerodinamis atas ini saya buat dari bahan serat fiber yang ditutup dengan resin dan dilapisi atau diratakan menggunakan dempul. Untuk bagian belakang ini saya tambah dengan bahan resin karena bentuk dari helm TRX itu terlalu bulat atau terlalu sukro kalau orang bilang. Untuk lekukan samping ini saya buat melengkung. Ini saya buat runcing dan daleman saya masih gunakan dari bawaan helm TRX. Untuk ukuran ini ukurannya L. Untuk fan mulut ini pun atau mood fan saya buat juga aktif juga ini. Ini dari fiber, jadi untuk berat keseluruhan sekitar 1,3 kilo. Untuk gundukan atas ini saya buat dari fiber karena TRX itu terlalu bulat bagian atas dan bagian belakang ini, jadi kita tambah menggunakan serat fiber. Biar tidak terlalu bulat ya. Untuk detail depan juga saya kasih detail biar agak runcing. Untuk nose guard ini saya gunakan atau saya pakai punyanya helm fiction. Untuk tahap-tahap pengerjaan bisa kita lihat di video-video berikut ini.
Untuk teman-teman yang sedang custom atau sedang belajar custom, jangan putus asa, terus berjuang dan tetap semangat. Dan untuk teman-teman yang sedang custom di tempat lain atau yang sedang repaint di tukang custom lainnya, harap bersabar karena tukang custom itu tidak membuat atau mengcustom cuma satu helm saja. Mungkin beberapa faktor yang menyebabkan dari keterlambatan pembuatan, seperti contoh kendala dari cuaca sendiri yang akhir-akhir ini banyak turun hujan, dan mungkin juga karena antrian dari tukang customnya sendiri atau antrian untuk pembuatannya, atau juga karena masalah mood dari tukang custom yang lagi buruk atau sedang jelek. Karena custom itu membutuhkan pikiran yang tenang. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih.